Halo semua, balik lagi sama gue Dio di channel Animatopia. Oke, di video kali ini sebenarnya tadi malam gue kedatangan makhluk asing gitu deh. Makhluk liar masuk rumah gue tuh tadi malam. Jadi makhluk liar itu kayak bisa terbang gitu dia. Jadi ceritanya itu pas malam itu gue lagi ngasih makan hewan-hewan tuh kayak sugar glider, gecko gitu-gitu kan, sama Kelly juga. Ngantuk banget, gue kasih makan. Terus tiba-tiba terbang masuk pintu itu aja tuh. Gue ngeliat bayangannya kayaknya burung kan ya. Terus pas dari itu si monyet gue tuh tiba-tiba teriak-teriak kan, dia tak ketakutan gitu. Terus gue kira apa, tiba-tiba ya makhluk asing ini. Ya nanti kita lihat dah. Masih ada sampai sekarang nih. Dia lagi ngegantung gitu. Udah. Gitu aja sih. Langsung aja kita lihat nih. Kita kalau bisa kita tangkap ya, soalnya gue udah nyiapin alat-alat juga nih kayak gini. Ini jaring ikan, tapi ditambahin tongkat gitu. Kayak ini ya, mudah-mudahan bisa lah. Nah kita tangkap, terus ya tangkap dulu lah. Itulah, ayo langsung kita tangkap. Nah jadi itu dia tuh hewannya tuh. Mohonlah so pasingnya itu deh. Tak kelihatan lah sih sebenarnya. Itu ada tuh. Ya itu gua kasih tau aja, jadi itu tuh kelelawar, gua gak tau itu antara kelelawar atau makalong tuh. Kayak kecil gitu kan sih kelelawar. Kelelawar masuk gua itu, pansan malam-malam si aku takut banget, ternyata ada kelelawar tuh. Ini dari malam, disitu aja tuh, dari malam. Itu kita coba tangkap. Kayak kalau pake ini kayaknya gak bisa. Kurang tinggi. Kayaknya kurang tinggi kalau pakai ini nih. Salah perkiraan gue. Jadi mungkin gue coba itu dulu. Cari yang lebih panjang dulu. Nah, ini berhasil nih nyampe dia. Jadi kita gangguin dia. Syukur-syukur kalau langsung gue buat ya. Kalau gak bisa kita tangkap pas kayak ini. Ini panjang banget nih, pasti nyampe. So kita gurah dulu. Bismillah. Soalnya siang-siang aja kan hidupnya gak purna. Gue jangan-jangan tidur. Datang gak? Waduh. Ada. Dikit lagi. Berat. Tuh dia, bener gak suaranya? Ada suaranya. Tapi dia pasti gugur, tajam banget dari itu soal di gura-gura ini enggak. Itu dia. Ayo. Ah, aduh, susah juga. Nempel kuat banget sih. Wah. Bener. Boleh kita lagi. Oke, tuh lihat monyet gue langsung takut ya. Monyet langsung takut ya. Lebih dekat, nice. Maaf. Oke, nice. Jangan situ lagi. Mana ya? Sebelum masih belum yang gue lihat sebelum masih belum terlalu gede dia keluarnya tuh kok keluar yang kecil. Oke, masih ya belum maksimal banget tuh size nya bisa beli lagi deh. Coba karena udah deket, udah lumayan dekat lah dia. Mungkin bisa kali ya ini.
Atau pakai bangku kita. Ya. Lalu kita harus pakai bangku nih. Kita pakai bangku dulu. Nah, ini dia. Biar dia lebih tinggi. Atau kita tangkap. Nah, saya gara-gara pakai bangku nggak bisa di bawah tangga deh. Kita bisa nih. Dapat padahal. Ya ampun. Turun lagi guys dia. Oh. Here we go. Hey. Oh my god. Hey. Oh, oh, kabur. Bang dia. Nah, akhirnya setelah tadi susah banget tuh menangkapnya. Saya tangkap juga nih. Nih, dan tau gak ini kalong apa kelawar? Tuh. Kalau gue lihat sih gak ada bedanya ya kalong sama kelawar mah. Terus kayaknya kelam ini itu jantan sih dia. Terus ini kayak kalau kelawar ya belum maksimal deh, dikit lagi nih bisa maksimal dia. Tuh. Jadi dikit tumbuhnya dikit lagi udah maksimal nih kalau kelawar. Eh kalau kalong ini masih anakan kalau kalong. Tuh. Nah, tuh dari tadi ini dia nih. Pengen banget makan nih dia. Kembangan dia banget banget. Sampai stres banget dia. Mungkin gue pindahin dia sini biar dia enggak sama gue. Tuh. Hebat. Hewannya termasukin nocturnal ya, dia aktifnya biasanya dia di malam hari nih, kayak sama sugar glider, kayak sama burung hantu, kayak sama gecko gitu-gitu ya. Nah, ya seperti yang gue bilang tadi, ini tuh hewan nocturnal ya, jadi ya sugar glider gitu-gitu. Terus juga dia kuningannya bisa apa nih, tergantung gitu dia, kalau siang-siang gantung gitu kayak tadi. Ini nggak kelihatan kalau di kamera, kayak gantungan dia kalau siang-siang, kalau malam-malam baru aktif dia. Ini mungkin bakal dirilis di ini mungkin bakal dirilis ini. Ini kalau nggak bakal keluar nih. Kalau kata gue sih ini keluar ya. Kalau beda sama sih sudah. Ya, terus makanannya dia kayak bisa ini serangga-seranggaan. Kayak jantung gitu doang atau enggak buah-buahan juga bisa. Jadi itulah enggak ada mangsa lainnya kan nih. Kucing ya, si kucing mangsanya ini juga mangsanya kasihan juga. Itulah, gitu ya dulu buat video gue nih. Gitu dulu ya buat video gue. Makasih yang udah nonton. Ya, dadah.